Banjir bandang melanda wilayah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat hingga menghanyutkan 12 rumah penduduk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumbawa, NTB melaporkan sedikitnya 829 jiwa dari 208 KK terdampak banjir yang terjadi. Banjir bandang juga menghanyutkan satu pabrik penggilingan dan merusak 27 hektar lahan padi siap panen, serta merendam 99 hektar areal persawahan lainnya dan 3 mobil, kata Kepala BPBD Sumbawa Nur Hidayat lewat siaran pers. Menurut BPBD Sumbawa, banjir melanda wilayah 13 desa di 5 kecamatan. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada kemarin menjadi penyebab. Selain itu, lahan tandus akibat penebangan liar juga menjadi faktor lantaran wilayah serapan air jadi berkurang. Nur Hidayat mengatakan infrastruktur pengaman tebing dan tanggul di wilayah daerah aliran sungai juga tidak maksimal menahan peningkatan debit air. Ditambah sedimentasi sungai yang kian parah. Setidaknya 770 jiwa terdampak, 5 rumah hanyut, 50 areal persawahan terendam serta jembatan penghubung dengan desa Lantung putus. Desa Brangrea juga terdampak banjir bandang hingga membuat 3 rumah hanyut. Ada pula 8 unit rumah yang separuh amblas akibat diterjang banjir. Pabrik penggilingan hanyut terbawa banjir bandang, ungkap Nur Hidayat. Lalu di Desa Sebasang, 2 rumah hanyut. Sejumlah ruas jalan juga rusak akibat terkikis arus banjir. Kemudian di Desa Rate, banjir bandang menghanyutkan padi siap panen di lahan seluas 27 hektare yang berada di sawah Orong Reban dan sekitarnya. Di samping itu, permukiman warga pun terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Beberapa titik tebing mengalami longsor dan sejumlah ternak warga ditemukan mati. Sejauh ini, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah. Puing-puing juga masih berserakan di desa-desa yang terdampak. Merujuk prediksi BMKG, wilayah Sumbawa akan diguyur hujan. Oleh karena itu, BPBD Sumbawa mengimbau masyarakat untuk tetap waspada atas potensi bencana susulan seperti banjir serta longsor. Masyarakat yang berada di dekat sungai atau bawah tebing diimbau untuk mengungsi jika hujan terjadi lebih dari 1 jam. Banjir menerjang Garut setelah hujan deras mengguyur hampir di semua wilayah. Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak sore itu juga menyebabkan tanah longsor di sejumlah tempat. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Garut, Yogaswara Hilman, mengatakan ada 5 laporan bencana banjir dan longsor. Bencana banjir dan longsor terjadi di Kecamatan Cisurupan, Kadungora, Malangbong, Pasirwangi, dan Tanjung Jaya, ujar Yogaswara kepada Tribun Jabar. Yoga menuturkan, saat ini anggota BPBD Garut sedang melakukan asesmen terkait bencana banjir dan longsor tersebut. Di Kecamatan Malangbong, longsor menimpa 1 rumah tepatnya di Kampung Sukasirna, Desa Citeras. Dinding dapur milik warga itu roboh akibat diterjang longsor. Dinding rumah warga di Kampung Sukasirna, Desa Citeras. Dinding rumah warga di Kampung Sukasirna, Desa Citeras, Kecamatan Malangbong, jebol diterjang tanah longsor sore. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara untuk di Kadungora banjir sudah surut, dan longsor di Pasirwangi sudah mulai dibersihkan dengan bantuan alat berat, ucap Yoga. Pantauan tribunjabar.id, hujan deras di sejumlah kecamatan sudah mulai reda, terutama di kawasan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Bayombong, Cisurupan, Wanaraja, dan Cibatu. Yoga mengimbau warga Garut untuk siaga dan segera melapor ke pemerintahan tingkat RT atau RW jika terjadi bencana. Untuk rekan-rekan di selatan, dimohon siaga ditakutkan terjadinya hal yang tidak diinginkan, ujarnya. Banjir melanda Jalan Raya Garut-Bandung, Kecamatan Kadungora. Banjir dikabarkan sempat merendam jalur kereta api, sehingga menyebabkan perjalanan sempat tertunda. Hujan deras yang mengguyur kawasan Garut sejak siang tadi, membuat banjir terjadi sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Di Kecamatan Kadungora, banjir terjadi dan meluap di Jalan Raya Bandung-Garut. Akibatnya, arus lalu lintas sempat tersendat. Anggota di lapangan sedang melaksanakan pengaturan arus lalu lintas, kata Kapolsek Kadungora Kompol Krisna Irawan saat dikonfirmasi wartawan. Tak hanya merendam jalanan, pintu perlintasan kereta api di jalan tersebut juga terendam air.
Ketinggian air bahkan mencapai 50 cm pada pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi. Bantalan rel di perlintasan kereta api tidak terlihat karena terendam banjir, katanya. Manajer Humas Daop 2 PT Kereta Api Indonesia Kuswardoyo mengatakan, akibat banjir tersebut, sejumlah perjalanan kereta api sempat terkendala. Kondisi tersebut dikarenakan adanya luapan air dari jalan provinsi di sekitar perlintasan sebidang JPL nomor 213, kata Kuswardoyo kepada Detik Jabar. Kuswardoyo menjelaskan, ada sekitar 4 perjalanan kereta api yang terganggu. Salah satunya adalah perjalanan K180D, jurusan Lodaya Bandung, Solo Balapan yang tertahan di Bandung. Selain perlintasan sebidang di Jalan Raya Kadungora, stasiun Leles yang lokasinya tak jauh dari lokasi tersebut juga sempat terendam banjir. Kuswardoyo memastikan, jika jalur K sudah dapat dilintasi kembali. Kami atas nama PT KAI Daop 2 Bandung menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Saat ini, perjalanan K dapat kembali berjalan, katanya. Stasiun Leles di Garut, Jawa Barat terendam banjir hingga mengakibatkan 4 rangkaian perjalanan kereta api dari arah timur dan barat tidak bisa melanjutkan perjalanan. Banjir dipicu hujan deras yang mengguyur Garut sejak siang. Ya betul, pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, telah terjadi genangan air di emplasemen Stasiun Leles. Posisi air pada jam 18.30 tercacat 40 cm di atas rel, kata manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo. Kereta yang tertahan yakni K285E Pasundan dari Surabaya Gubeng ke Kiara Condong. K ini harus terpaksa berhenti di Stasiun Karangsari. Selanjutnya K120D Malabar Bandung ke Malang terpaksa berhenti di Stasiun Nagrek. Sedangkan K80C Turangga Bandung, Surabaya Gubeng berhenti di Kiara Condong, dan K180D Lodaya Bandung Solo Balapan masih berada di Bandung. Setelah sempat tertahan hampir lebih 2 jam, akhirnya 4 kereta api yang sempat tertahan bisa kembali melanjutkan kendaraannya.